Halo anak-anak, ketemu lagi sama Bu Era ya. Hari ini kita akan belajar menggambar induk ayam ya. Jadi alat yang digunakan itu disiapkan tas, kemudian pensil. Jadi anak-anak bisa menggambar menggunakan pensil terlebih dahulu. Ya. Sekarang kita akan mulai belajar menggambar. Pertama, kita buat dulu garis seperti ini. Ya. Kemudian atasnya kita lengkung. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akan membuat bagian kepala. Nah, gitu. Kemudian bawahnya sama. Kemudian kita akan menggambar bagian matanya. Ini sekarang kita menggambar bagian paruh. Dan kita lanjutkan untuk bagian bawah kepala. Ini. Dan sekarang kita akan menggambar untuk bagian badannya. Kita tengkung besar. Kemudian bagian sini juga. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjutkan untuk bagian ekornya. Dan kita akan menggambar selanjutnya, kemudian bagian satunya lagi. Nah, ini gampang ya anak-anak ya, sudah selesai untuk ayamnya. Kemudian kita akan menggambar ini. Sudah jadi ya ayamnya. Sekarang kita lanjutkan untuk mewarnai ya. Jadi untuk warna yang kita gunakan, kita siapkan untuk warna orange tua, orange muda, kemudian kuning, dan juga ada biru tua dan biru muda. Jadi kita warnai dulu untuk kepalanya. Kita pakai warna orange tua. Diwarnai dulu bagian bibirnya. Kemudian lanjut ini sisanya kita warnai dengan warna kuning. Kemudian kita dengar ini ya, kita warnai dengan warna kuning.
sama seperti yang tadi. Akan seperti juga. Dan terakhir warna pink. Dan untuk covernya juga sama. Kemudian di bagian atas kepalanya kita memakai warna biru. Dua, kemudian biru muda. Ini juga sama. Dan yang terakhir, saya tuh. Sudah jadi ya. Nah, sekarang untuk paruhnya kita kasih warna merah. Bagian dalam kita kasih warna sawit. Dan untuk matanya kita warnai dengan warna putih. Nah, seperti ini. Kemudian untuk sarung ininya yang bawah, karena nanti kita akan mencoba untuk belajar teknik krip juga, jadi kita berikan warna dasar dulu dengan warna kuning. Nah, setelah selesai kita berikan warna kuning, akan kita warnai dengan warna coklat tua dan coklat muda. Jadi kita kasih warna coklat tua dulu di bagian pinggir.
dan sisanya kita berikan warna coklat muda. Nah, sudah selesai ya. Sekarang kita akan belajar teknik keripik untuk bagian rasa airnya. Jadi, kalau yang belum punya alat kerip bisa menggunakan tusuk gigi ya. Jadi tinggal digaris-garis saja seperti ini. Ini ya, dan jangan lupa setelah selesai mewarnai untuk outlinernya ditebalkan lagi menggunakan pensil 8B ya. Pensil 8B biasanya menggunakan stapler yang 8B. Nah, apabila anak-anak ada warna-warna yang tidak rapi atau keluar garis, jadi nggak usah takut, bisa dihapus untuk merapikan. Nah, kemudian untuk garis outlinernya ditebalkan lagi dengan menggunakan pensil 8B supaya hasil gambarnya bisa lebih rapi.
Nah, seperti ini ya jadinya. Nah, hari ini kita sudah selesai untuk belajar menggambarnya. Anak-anak bisa dicoba di rumah. Jangan takut untuk mencoba dan tetap semangat belajarnya. Terima kasih.